silakan. Tapi nak buku tetap nak sendiri begini beda tu kau mengajar. Jika kita bagi pelajaran nanti yang pokok kalau lewat kayak gini nggak bisa, bisa. Dan nggak lubangi tembok. Standar ini di bawah, oh di bawah. Nah, ini lubangi pada Allah. Kalau di atas dan nanti kalau digunakan juga itu berbeda. Oh, ada lampanya juga. Pak, ini terkait dengan rencana Mas Persibet ini mau diapakan, Pak? Jadi begini, kita ada skenario darurat. Semoga tidak terjadi. Sekali lagi semoga tidak terjadi. Tetapi selaku kepala daerah, saya harus membuat langkah darurat seandainya nanti ada kejadian luar biasa. Saya mensurvei, ini adalah salah satu tempat yang nanti kita siapkan untuk pasien ruang isolasi lah, buat yang mungkin PDP atau ya PDP minimal PDP. Itu saya cek betul fasilitasnya, baru nanti kita rumuskan lain-lainnya. Tapi saya tanya sama beliau, katanya representatif selaku kepala dinas kesehatan Persibat ini, mohon maaf, Mes Persibat ini salah satu yang akan kita pilih untuk menjadikan tempat darurat seandainya ada kejadian luar biasa bagi yang kena COVID-19. Intinya itu. Daya tampungnya sekitar berapa, Pak? Hitung ini ada 12 kamar, berarti ada 24, minimal 24 bisa kita tampung di sini minimal. Tapi semoga, sekali lagi semoga tidak akan terjadi, semoga saja. Tapi tentu kita selaku pemerintah daerah sudah menyiapkan skenario-skenario yang nanti.